kemudahan. Jadi sifat kudrah Allah sedia. Bila sifat kudrah Allah sedia, ada sifat kudrah, tidak ada permulaan, maka sifat kudrah Allah tidak ada kesudahan. Sifat kudrah Allah baka, kekal. Tapi dah sebut sini, disebut sifat kudrah Allah, sifat yang qadimah, sifat yang sedia. Tapi dah sebut pula kekalnya. Jadi tiap-tiap yang tidak ada permulaan, pastilah tidak ada kesudahan. Jadi apabila sifat kudrah Allah, sifat yang qadimah, sifat yang sedia, yang mana ada sifat kudrah Allah tidak ada permulaan, maka pastilah sifat kudrah Allah tidak ada kesudahan. Yang sedia adanya pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kudrah Allah ni ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan dia, yang terdahulunya, yang dengan kudrah dapat mengadakan tiap-tiap mungkin, dan mentakdok akan dia akan tiap-tiap mungkin. Dapat mengada-mengada ni membetuli kehendaknya. Membetuli ni dalam kitab lama dia kata bertentang. Ini disebut membetuli. Dia kalau sebut bertentang ni, kalau bahasa kita bertentang ni berlawan. Dia bertentang ni maknanya membetuli tu makna bertentang. Kita sebut kata bertentang makna sebalik dah. Beda ni. Tapi kita pun kadang-kadang cakap bertentang tu makna membetuli. Kita kata rumah kita dengan rumah dia setentang, kita kata. Apa makna setentang? Maknanya membetuli. Bukan makna rumah kita rumah dia ni bertentang makna balah, bukan. Maknanya kita pun kadang-kadang menggunakan perkataan setentang. Jadi yang kita dia kata setentang dengan kehendak Allah. Tapi setentang dengan mana apa sini? Membetuli. Ini kita ni macam ini disebut membetuli ataupun muwafaqah ataupun bersetuju dengan kehendaknya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan dia dengan kudrah. Yang dengan dia dengan kudrah. Kemudian apabila sebut dengan kudrah Allah mengada, jangan salah pergi letak kudrah ni umpama alat pula. Macam kita kan, dengan cangkul kita pun menyangkul. Jadi cangkul tu alat. Ni kudrah bukan alat. Kudrah adalah sifat yang ada di zat Allah. Sebab kadang-kadang sebut dengan dia ni sebagai alat ni tak. Kudrah bukan alat. Kudrah sifat yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan kudrah Allah mengada dan meniada. Yang mengada yang meniada bukan kudrah. Yang mengada yang meniada Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Kadang-kadang kita ni dikata kudrah mengada, iradah menentukan. Jadi kudrah mengada, itu dia panggil isnad majazi, bukan hakiki. Kudrah mengada itu isnad majazi. Biasa sebut semua tu perkataan isnad majazi tu. Isnad ni sandar kepada sifat kudrah. Majazi ni bukan hakiki lah, dia berlawan dua tu. Hakiki ni sebenar-benar, majazi ni hanya letak, hanya letak kepada kudrah. Tapi letak je tu, letak majazi je, letak pinjaman je kalau kita kata kau. Bukan hakiki. Isnad majazi ni macam kalau kita duk cakap hariang tu lah. Kita duk cakap hariang tu isnad majazi lah. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, pasang kipas, pasang ekong, sejuk, matahari panas, kita kata. Ini matahari panas. Itu orang panggil apa tu? Isnad majazi belaka. Yang hakikinya kenyang ke, hilang dahaga ke, sejuk ke, panas ke, Allah buat belaka. Bukan makhluk, makhluk tak payah bekah. Dan saat ni kata makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga,
Itu dipanggil isnad majazi. Sandar kepada asbab. Tapi bukan sebenar-benar gitu. Pegangan kita tetap ada Allah yang buat. Cakap isnad majazi tak ada salahnya. Dan Quran pun terkadang Allah Ta'ala menyandar kepada asbab. Yumbitulakum bihizar'ah. Menumbuh dengannya dengan sebab hujan akan tanaman. Jadi hujan yang menumbuhkan tanaman. Eh tidak. Allah yang menumbuhkan tanaman. Hujan tak ibekah sama sekali. Atau apa kata? Sandar kepada asbab. Jadi sandar pula asbab ni banyaklah. Dalam hadis pun banyak. Dalam kitab pun banyak. Dan itulah cakapan harian kita. Ha, janganlah orang cakap isnad majazi. Kita kata awak ni apa ni. Makan nasi kenyang. Makan ubat hilang pening kepala. Tak ada Tuhan awak ni. Mai duk nasi, duk ubat. Duk nasi, duk ubat. Eh tak ada. Tak ada Tuhan guana. Orang Islam mana boleh tak ada Tuhan. Tu cakap nasi ubat tau. Tu cakap isnad majazi. Ini ada orang salah pengajian. Cakap muni syirik ni tak ada Tuhan ni. Ha, biasa hot sensitinya ubat lah. Makan ubat. Ha, muni tak ada ni. Ubat semua. Ada ni. Itu isnad majazi orang panggil. Cakapan harian tak ada salah tu. Itu tak ada salah pun. Itu cakapan harian kita. Yalah kalau kita buka dalam kitab-kitab pun gitu juga. Dalam kitab pekor. Air yang menghilangkan najis. Contoh air tak berbekah. Air tak berbekahnya. Air berubah dengan benda yang suci, berubah yang banyak. Eh, bukan berubah benda tu yang buat. Bukan Milo yang buat. Bukan teh yang merubahkan air. Allah. Teh Milo tak berbekah. Tapi sandar kepada teh Milo benda suci yang merubahkan air, menyebabkan air itu berubah-berubah yang banyak. Air itu air mutaghayyir, suci yang tidak menyucikan. Tapi dia kata kepada benda yang merubahkan air itu isnad majazi dia panggil. Banyak adalah kita istinja dengan air, istinja dengan tiap-tiap benda yang kasar yang boleh menghilangkan air najis. Istinja dengan tiap-tiap benda yang kasar, umpama batu, tisu, yang boleh menghilangkan najis. Jangan kita menggunakan benda yang licin. Benda yang licin ni tidak boleh menghilangkan najis. Kalau benda tu kasar, macam tisu lah kita kata, dia boleh menghilangkan najis. Maka dia haruskan kita istinja dengan tisu. Sebab tisu tu benda kasar yang boleh menghilangkan najis. Tak ada. Hilang najis tu bukan benda kasar yang buat, Allah yang buat. Tapi sandar kepada benda kasar yang menghilangkan najis. Kemudian kita samak pula nak menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai. Kalau dulu-dulu dia menggunakan umpama tahi burung merpati, dia agak tajam, dia boleh menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai. Kalau sekarang orang menggunakan asid untuk menghilangkan lemak-lemak di kulit bangkai. Ha, ini panggil apa? Sama dengan benda-benda yang tajam seumpama ni. Ha, tu isnad majazi lah ke tu? Hakikinya tak ada Allah yang buat. Bukan benda tajam tu yang buat. Mana gitulah kitab pekoh. Itu panggil apa? Isnad majazi. Bukan hakiki. Air berpegang? Eh tidak. Sebab macam mana kita boleh kata dia cakap tu isnad majazi? Qarinahnya apa? Sebab nak kata majazi ni bukan hakiki sebenar-benar, dia kena ada qarinah. Qarinah ni dia kena ada tandaan. Yang dia cakap tu bukan hakiki. Yang dia cakap tu adalah majazi. Apa qarinah nak kata dia cakap? Qarinah ni maknanya kena ada tandaan juga. Ha, qarinahnya dia orang Islam. Ha, itu qarinah dia. Tapi kalau orang kafir cakap, hakiki. Orang kafir cakap hakiki lalu dah. Makan nasi kenyang. Minum air hilang dahaga. Makan ubat hilang pening kepala. Orang kafir cakap hakiki, itu pegangan dia. Majazi. Tak ada qarinah.
Tak ada tandaan nak kata dia cakap tu majazi. Ha, nak kata majazi kena ada karinah juga. Karinahnya apa? Orang Islam. Ha, orang Islam dia cakap tu majazi, bukan hakiki. Ada ni. Oh, jangan main tempat kita ni. Cakap sikit muni syirik tak ada Tuhan. Muni syirik tak ada Tuhan. Tadilah obat lah. Makan obat stabil, kecil manis. Makan obat stabil, darah tinggi. Ha. Tak ada obat tu kot bergelisah lalu dah. Tak ingat obat nak habis. Sedar-sedar habis. Allah lah, guana ni. Nak pergi beli ni. Ay, susah hati dah. Apa gitu? Itu sebab hati kita bergantung kepada asbab. Bukan tak ada pegangan. Abang kata apa? Hati lemah. Itu bak kekuatan dalaman kuat ke lemah. Itu bak lain. Tak ada obat, using lalu. Sama juga kita. Tak ada makanan, using lalu. Ha. Naik kereta, minyak tu nak ala ke turun tu. Selesai minyak mana tak tahu ni. Mana hati berasa? Hai, siapa kedok ni? Jauh lah kita selesai minyak ni. Hai, ni main duk nyala ni. Dah tak siapa? Using ke tak? Using. Hei, yang awak gerak kereta bukan minyak tu. Allah yang buat. Yang usin buat apa? Itu pada dalaman kita. Ada ni? Sama je lah. Usin lah kita punya. Tak ada obat usin. Ada orang dia kata, jangan duk makan obat hari-hari dia kata. Kalau makan obat hari-hari, akhirnya berpegang, obat itulah yang menstabilkan penyakit kita. Punah pegangan dia kata. Jangan makan hari-hari. Makan selang sehari dia kata. Allah dia ajar pula gitu. Doktor saya makan hari-hari. Dia marah makan hari-hari. Sebab kalau makan hari-hari, penyakit tu stabil. Obat ni stabil. Obat ni dah lama pegang obat. Syirik tu. Lepas tu macam nak mengelok pegang ni. Jangan nak makan hari-hari. Dia sendiri pun tak makan hari-hari juga. Sebab masa penyakit kau berat, pergi hospital, kita tak nak kata apa dah. Sebab apa? Sebab makan obat tak ikut jadual yang ditetapkan oleh doktor. Doktor pun pelik. Macam mana ni beri obat? Tapi nampak kau berat ni. Dia tak ikut orang doktor kata. Dia tak akan hari-hari. Dia takut berpegang obat tu yang menstabilkan penyakit dia. Jadi doktor pun pelik lah. Sebab kalau orang lain beri obat ni, tak jadi gitu. Dia tak royak. Dia tak makan hari-hari. Sebab dia ngajar gitu. Dia ngajar kat orang ni. Jangan makan hari-hari. Takut jadi berpegang di akidah. Obat tu yang menstabilkan penyakit kita. Buktinya mana? Tak ada obat, rusing lalu. Tu bukan tu dia kata. Jangan duduk gitu. Tak ada obat, rusing itu dalaman kita. Bukan masalah pegangan. Kalau gitu kot, jangan makan nasi hari-hari. Jangan makan nasi hari-hari. Makan kenyang. Nanti kan, berpegang nasi mengenyangkan. Tak ada nasi susah hati. Pergi jalan mana? Nasi tak ada. Allah kita tak ada nasi. Tengok. Sebab apa rusing tak ada nasi? Sebab duk makan hari-hari. Tu jangan makan nasi hari-hari. Makan nasi, makan burger, makan gandum. Makan, dia tukar-tukar. Makan tukar-tukar. Jangan makan nasi saja. Sebab apa? Takut berpegang nasi kan? Ada benda-benda . Makanlah obat hari-hari. Lepas tu dalam mah tu obat lain. Boleh faham, boleh salah faham seumpama tu. Memang betul lah. Obat tak ada, susah hati. Beras tak ada, susah hati. Duit tak ada, susah hati. Itu kita orang awam. Bukan kata tak ada pegangan ni, tak ada faham. Jadi kita dah cakap tu isnad majazi. Dalam kitab pun banyak isnad majazi. Dalam kitab tauhid kita sendiri ni. Nanti bicara jabariyah. Jabariyah ni umpama bulu yang ringan ditiup oleh angin mengikut kehendak angin. Itu contoh perbandingan jabariyah. Jadi bulu ni tak ada pilihan. Bulu ni terbang ke arah mana pun mengikut angin semata-mata. Bulu tak ada pilihan langsung. Tapi dalam kitab kata bulu yang ringan yang mana terbang bulu ni mengikut angin dengan tak ada kehendak bulu. Jadi situ dia kata angin yang menerbangkan bulu. Angin bekah ke? Itu isnad majazi. Walaupun dalam kitab tauhid sekalipun. Sama juga dengan nak sebut tadi. Kudrah mengadakan dalam kitab tauhid. Itu pun isnad majazi. Hakikinya bukan kudrah yang mengadakan.
hakikinya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Bahkan kalaulah betul benar berpegang dengan diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah, dengan zat kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah, kufur pegangan tu. Hendak ni kita pegang di akidah kita, zat diri kudrah tu yang mengadakan, bukan Allah, bukan Tuhan yang mengadakan, kufur. Hendak ni bukan kudrah yang mengadakan, yang mengadakan adalah Allah Tuhan yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Yalah macam kita lah. Kita hak sandar kita ni mengadakan usaha. Yang mengadakan, yang berusaha ni kita ke kudrah yang ada di kita? Kitalah. Ke kudrah? Kita pun duduk ni duduk sandor di kursi malah duduk diam. Lepas tu, mu aku terus pergi buat. Saya nak duduk diam aje. Sebab apa? Sebab kudrah yang buat. Ada kudrah buat? Ada. Kita yang buat. Kita mana? Kita yang ada sifat kudrah. Tapi kadang-kadang kita cakap, mu ni tak apalah. Geng mu tu geng pelik tak macam geng orang lain mu. Geng mu tu kuat, geng mu yang buatnya. Bukan geng dia buat. Bukan tenaga dia buat. Dia yang buat. Ke mana? Ke geng tenaga boleh buat? Tak boleh buat. Yang buatnya, kita. Yang ada geng, yang ada tenaga di kita. Ha, samalah. Yang mengada, Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Yang berkehendak, Allah Ta'ala yang bersifat dengan ilmu. Yang mengetahui, Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan ilmu. Yang melihat, Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan basar. Tapi kadang-kadang cakapan tu jadi pendek. Kudrah mengadakan, iradah menentukan. Itu isnad majazi, bukan hakiki. Jadi, kita isnad majazi ni kena pandai jugalah sebutnya. Oh, tadi sebab kita cakapan harian kita memanglah isnad majazi sokmo-sokmo cakapan kitanya. Orang yang tadi sebut, orang cakap isnad majazi, dia mengkufur, mensyirikkan, dia cakap juga sebenarnya. Dia cakap juga. Ceramah. Kalaulah kita berkata, makan obat, begian, syirik. Nampak? Disebut dalam ceramah. Lepas habis ceramah, tangan duduk makan tu, cakap bak obat pelincir kereta. Kereta, minyak satu perkara. Selendah satu perkara. Ini minyak tambahan. Dia panggil minyak pelincir, dia kata. Bila bubuh minyak pelincir tu, kereta akan jadi pikap. Tak sedu dah keretanya. Selepas bubuh minyak pelincir. Tadi masa ceramah duk ngajar, cakap obat syirik. Tu cakap minyak pelincir. Boleh pula dia sendiri. Ni kata bengong dia panggil ni. Dia sendiri. Apa bezanya? Obat dengan orang. Minyak pelincir dengan kereta. Sama-sama makhluk tapi bekas. Minyak pelincir tu obat bagi kereta. Boleh cakap molek-molek ada. Bubuh minyak pelincir tu, kereta jadi pikat, kereta jadi tak sedu, sedap jadi bawa kereta, lepas bubuh minyak pelincir tu. Tadi masa ceramah, cakap obat je syirik. Ni, kok mana dah tahulah. Tapi salah sangat tu. Salah faham sangat-sangat. Sebab cakapan isnad majazi ni dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, dalam kitab pun banyak. Seperti racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Dah. Yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Racun tak boleh bekas. Racun tidak boleh membunuh. Racun makhluk tak boleh bekas. Tapi dalam kitab dia kata, seperti racun yang membunuh. Seperti racun yang membunuh. Dalam kitab Minhaj, seperti racun yang membunuh. Dalam kitab Hikam Tokku Pelamani, seperti racun yang membunuh. Tu kitab Tasawuf. Dalam kitab Minhaj Imam Razali, seperti racun yang membunuh. Kita makan makanan daripada sumber yang haram. Jadi seperti racun yang membunuh. Kata racun yang membunuh. Hakikinya tidak. Allah
yang menghidup, Allah yang mematikan. Dalam kitab Hikam, seperti racun yang membunuh orang yang bersahabah dengan ahli dunia. Dia bersahabah dengan ahli dunia. Seperti racun yang membunuh, punah agama dia. Dia bersahabat dengan ahli dunia. Tapi nak ceritanya, disebut seperti racun yang membunuh. Bahkan dalam kitab Mihad, didatangkan di Nabi berkaitan dengan asal kepada kepada kesembuhan adalah pantang. Pantang tu lah. Nak sembuh, kena pantang. Apa penyakit pun, kena pantang. Itu nak kita minhad sebut. Kena pantang. Tak berapa rajin makan ubat pun tak apa. Janji pantang. Dia gitu. Dia nak ceritanya, kita ni, buat amal tak banyak mana. Hak wajib-wajib, cukup lah. Hak sunat, tak berapa rajin mana. Tak apa. Tapi jangan buat penuh tahu larang. Itu je mustahab. Kalaulah hak sunat rajin buat, hak Tuhan larang pun buat juga. Macam dia kata, makan obat makan bisa, makan obat makan bisa. Gitu. Tak apalah, tak makan obat pun tak apa. Awak amat ibadat malas pun tak apa, hak sunat-sunat. Tapi jangan buat benda Tuhan larang, cukup. Ni dok ni, hak Tuhan suruh buat hak sunat-sunat. Hak Tuhan larang mengumpat, buat juga. Mengaji rajin, mengumpat rajin. Kan ni? Atau kata mengaji tu obat. Mengumpat tu bisa. Padahal bisa. Bisa tu nak. Malah ngaji pun tak apa. Jangan mengumpat je. Tapi hak comelnya, rajin mengaji, mengumpatnya tidak tu hak comel. Tapi antara orang yang orang yang rajin mengaji, rajin mengumpat, dengan orang yang malah mengaji tapi tak jadi ngupak. Baik orang malah mengaji, hok tak ngupak. Maksud dia gitu. Seorang ni, dia baik ngaji Quran. Tapi kalau bak kata ke orang, dia berhi juga. Satu orang ni, kalau bak ngaji Quran, bukan masalah dia berhi, dia berhi. Tak pandai. Tak pandai terus. Buta huruf kita kata dia ni. Nak ngaji Quran mana? Tapi dia tak jadi kata ke orang. Mana baik antara dua tu? Baik hok tak pandang ngaji Quran tapi tak mengupak. Daripada hok rajin ngaji Quran tapi bahing ngupak. Itu nak cerita hok masalah. Ini pantang. Makan ubat dengan pantang. Masih dalam kitab Minhaj. Sebab apa? Sebab dalam kitab Minhaj mengatakan. Dia datangkan di Nabi berkaitan dengan. Asal untuk sembuh penyakit adalah pantang. Walaupun tak makan ubat pun. Waktu besar. Tapi nak ceritanya, pala makan ubat ke, pantang ke, makan bisa ke, semuanya makhluk belaka tu, tak yukah. Tapi sandar kepada asbab. Kalau rajin makan ubat, bagus. Lepas tu pantang pula, bagus. Rajin makan ubat, tapi makan mahu bisa pun makan. Tak jadi. Biarlah, tak makan ubat pun, janji pantang. Tak apa dah. Tapi nak cerita situ, sandar pada asbab belaka tu. Makan ubat, makan bisa, pantang, itu semua benda-benda yang panggil apa tu? Sandar kepada sebab. Isnad majazi. Ni kita obat tahu makan. Bisa, kuat nak makan. Dengan nafsu nak kata mana? Tuhan wik kita ni, hak bisa tu, hak kita sedap. Dulu, nak makan hak kita sedap, tak cukup belanja. Sekarang ni, senang dah. Cukup belanja. Nak makan, doktor punya pasal, dia kata, hok tu tak boleh makan. Dengar apa kata dia? Makan je lah. Bukan pergi bekas pun. Ni ada orang gini. Kalau ikut doktor, dia kata, bisa belaka. Dia ingat kuih bekas, dia kata. Tak pergi bekas. Kita makan, tak apa-apa. Tak ada apa-apa, dah dalam mana rebuk. Dalam mana rebuk. Dia lawan doktor kata. Dah dia berahi, nafsu dia berahi. Lepas tu jumpa doktor, doktor kata waktu tak boleh makan. Dia pun lawan dengan dia buat dia nak turut nafsu. Tapi dia lawan tu lah, dia kata ikut ke doktor macam tak ada Tuhan ni. Bisa, bisa, bisa. Macam lah weh bekah. Tak weh bekah kan, dia kata. Makan pun tak apa, dia kata. Mana pula Nabi kata la darara wala dirar tu macam mana pula?
Ad-darar yuzalu, macam mana pula? Nabi kata jangan kita memudaratkan, kita memudaratkan orang lain dan jangan kita memudaratkan diri kita sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, Tuhan kata jangan campur diri kamu dalam kebinasaan. Kebinasaan ni buat benda-benda yang membahayakan kita. Tapi hakikinya binasa ke, bahaya ke, mudarat ke, kesemuanya datang daripada Allah. An-nafi', Allah Ta'ala yang beri manfaat. Ad-dar, yang beri mudarat, Allah Ta'ala. Tapi kenapa syariat melarang kita daripada mencampurkan diri dalam kebinasaan? Itu asbab. Dia nak makan bisa. Kemudian dia kata, eh, waktu tak boleh bekas. Ha, ni dia, dia apa ni? Dia meninggalkan syariat. Dia meninggalkan syariat. Apa hukum pula kita dengan sengaja makan benda yang memudaratkan kita? Apa hukum pula? Dia unyuk, dia nyuk ustaz tapi dia bagi makan hok bisa. Ana buat dia tanya ustaz, eh, ustaz makan hok bisa tu hukum dia haruh ke mana? Tak jawab ustaz tu. Tak jawab dia. Dah. Dia sakit, sakit gaut. Kemudian salah makan. Salah makan. Bila salah makannya? Pergi makanlah tu nak salah kot mana. Anak buik pun tanya dia ustaz, eh, ustaz duk makan bisa-bisa ni, terlantar-terlantar, sakit ke diri ni. Apa hukum sebenarnya makan benda bisa ni? Tak jawab kawan tu. Dah. Abang apa ni? Mencampur diri dalam kebinasaan. Tapi hakikinya memanglah semua yang berlaku, manfaat mudarat, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ni kerana nak ikut nafsu, kita konon-kononnya bisa tak boleh bekas. Sikit-sikit bisa. Dia marah ke bini dia? Biasa orang kita ni, bini dia marah. Jangan makan, bisa. Jangan makan, bisa. Tok laki marah. Sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Macamlah boleh bekas. Yang bini tu marah sebab apa? Sayang dia makan bisa, dia sakit, bini kau susah. Lepas tu bini marah. Lepas dia susah. Kalau dia sakit seorang, bini tak sus, tak babit ke bini, bini tak arah dengan dia. Bukan budak-budak orang tua. Nak makan-makan, dan bini duduk merepek. Sebab apa? Dia makan. Sakit, siapa susah? Tapi masalah dia nak makan, dia buat alasan, dia kata, bisa tak boleh bekas. Memanglah. Bisa tak boleh bekas. Lepas tu, siapa tanya lapar, tak semakan nasi. Dia, bahaya makan bisa. Bisa tak boleh bekas. Dia makan bisa. Tanya dia lapar, jangan angkat nasi. Kenapa dia angkat nasi? Nasi tak mengenyangkan, Allah yang buat kenyang. Nasi tak boleh bekas, apa yang dia? Nah, jadi tak? Macam bisa tak boleh bekas kan? Nasi boleh bekas ke tak? Nasi mengenyangkan ke tak? Tak kan? Pasal angkat nasi ke dia? Biar dia lapar. Kenapa dia angkat nasi? Nasi tidak boleh bekas. Yang kenyangnya Allah buat. Tak sedap makan nasi. Itu salah faham. Salah faham pun mungkin. Kerana nak ikut nafsu pun mungkin. Jadi kita cakap pahariah, banyak isnad majazi. Dan kitab pun samalah. Kalau sebut kata kudrah yang mengadakan, itu hanya isnad majazi. Yang mengadakan adalah Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Yang dengan dia dengan kudrah dapat mengada tiap-tiap mungkin atau mentakdok akan dia. Tiap-tiap mungkin. Mengada tiap-tiap mungkin dan mentakdok akan dia akan mungkin. Mengada meniada ni membetuli kehendaknya. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah, iradah Allah. Ni kena kepada qada. Kena kepada qada atas jalanan Imam atas jalanan Imam Asy'ari qada. Sebab daripada kudrah Tuhan mengada membetuli kehendak, iradah, sifat yang ke-8, sifat iradah. Tuhan berkehendak, Tuhan menentu, Tuhan menetap. Hak dah kitab kita ni yang bertentang, dah kitab kita iradah, hak di muka surat Musa 20 tu yang bertentang, tu bertentang tu dengan ilmu, muafakat dengan ilmu, sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ini yang kita bicara di rukun iman yang ke-6, kudrah, iradah dan ilmu. Semua yang berlaku perbuatan Allah yang bersifat mengada meniada, mengada meniada.
Bukan mengada meniada ni, mengadakan langit, meniadakan langit, mengadakan manusia, meniadakan manusia, tidak. Mengada, meniada, mumkinun. Mumkinun ni, ni lah benda yang harus ada ni. Semua ni panggil mumkinun ni. Faham tak? Dia tiga. Satu, yang wajib ada. Satu, yang mustahil nak ada. Satu, yang harus nak ada. Ini mumkinun. Mumkinun ni, benda yang terima ada, terima tak ada. Benda yang harus. Jadi apa yang berlaku ni semuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak bukan perbuatan Allahnya yang wajib. Yang wajib ni zat Allah dan sifat Allah. Bukan kata Allah bersifat dengan kekal, kudrah lah yang mengekalkan Allah. Tidak ada kaitan. Hak yang wajib, zat dan sifat Allah tidak ada kaitan dengan sifat kudrah. Allah melihat, kudrahlah yang buat Allah melihat. Tidak ada kaitan. Allah mendengar, kudrah yang buat Allah mendengar. Tidak ada kaitan. Yang wajib tidak ada kaitan dengan kudrah. Yang mustahil pun tak ada kaitan dengan kudrah. Allah tak ada anak, Allah tak ada isteri. Bukan kudrah yang mentakdakkan. Tak ada kaitan. Kalau mustahil, hak tak ada anak, tak ada isteri itu tak ada kaitan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Hak berkait dengan kudrah Allah adalah mumkinun, tiap-tiap benda yang harus. Jadi selain daripada Allah dan zat dan sifat Allah yang wajib ada, selain daripada perkara mustahil, kesemuanya adalah datang daripada mengada, meniada oleh Allah yang bersifat dengan kudrah. Apa dia? Mengada kenyang, meniadakan kenyang, mengada dahaga, meniadakan dahaga jadi hilang dahaga, mengadakan sakit, meniadakan sakit, mengadakan gerak, meniadakan gerak jadi diam. Jadi diam Allah yang mengadakan, kemudian Allah meniadakan diam jadi gerak pula. Semuanya perbuatan Allah. Itu je. Cuma ayat kita ni kadang-kadang kita tak faham. Kudrah mengada, meniada akan mungkinu. Apa dia? Selain daripada yang wajib, zat Allah dan sifat Allah, itulah dianya. Mungkinung ni termasuk hak di langit. Mungkinung ni hak termasuk di bumi. Mungkinung ni hak termasuk di dunia. Mungkinung ni hak termasuk di akhirah. Itu mungkinun belaka tu. Syurga, neraka, nikmat syurga, nikmat neraka, semuanya mungkinun. Benda yang harus ada, harus tiada. Allah yang mengadakan dan Allah yang buat jadi kekal. Tapi dia panggil mungkinun belaka itu. Jadi apa yang berlaku di dunia, apa yang berlaku di akhirah, kesemuanya siapa yang mengada, siapa yang meniadakan? Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Satu je. Satu mungkinun. Segala-galanya. Itu mungkin. Benda yang harus ada, harus tiada. Siapa yang mengada meniada? Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita jangan lupalah. Duk mati terdahulunya hak sifat yang keenam. Wahdaniyah, keesaan. Pada zat, keesaan. Pada sifat, keesaan. Pada perbuatan. Ha, keesaan pada perbuatan makna apa? Segala-galanya perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan pun yang terlepas dari perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan pun yang bersyarikat, bersekutu dengan perbuatan Allah. Kalau ada perbuatan yang suku sakat, yang bukan perbuatan Allah, itu kan munfasil pada perbuatan. Waktu kapir ijma' ulama', perbuatan tu perbuatan Allah berkongsi dengan perbuatan makhluk, itu kan muttasil pada perbuatan terdahulu. Khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Hak kan munfasil ni bisa memutuskan sendiri-sendiri, tak ada kaitan pun dengan Tuhan. Api menghanguskan sendiri-sendiri secara tabii, secara semula jadi. Itu dia panggil kan munfasil. Mana apa ni? Dia pisah buat, api buat tu tak ada kaitan pun langsung dengan Tuhan. Suku sakat tu kerja, kerja Tuhan buat langit, buat bumi, buat manusia. Ha, kemudian yang memutus ni tak ada kaitan dengan Tuhan. Pisah secara semula jadi, itu kan munfasil atau kapi ijma' ulama'.
Pisang memutuskan sendiri. Tapi guna tajam yang tuan taruh di mata pisang. Tuan bubuh di mata pisang. Api menghanguskan sendiri. Tapi pun menggunakan kepanasan. Yang tuan jadikan dia. Itu panggil apa tu? Kerjasama. Itu kan muttasil. Itu khilaf ulama kafir itu pun dosa besar. Tapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angat kemah mulik tu. Keesaan pada perbuatan. Nak tolakkan munfasih dan mutasih. Oh, kita bicara dulu. Kena ingat dah munfasih, mutasih. Kan denar gitu kan? Munfasih, mutasih pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ingat ke doa? Kita ada tu, kena ngapa juga. Kena ngapa lah juga. Hak munfasihnya macam mana, mutasihnya macam mana. Jadi mentauhidkan Allah pada perbuatan dengan bahawa tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya perbuatan Allah yang berlaku ni. Kesemuanya. Hak mungkin benda yang harus berlaku ni, kesemuanya perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Berarti makhluk tidak ada sebarang peranan walaupun makhluk yang paling besar iaitu malaikat. Walaupun makhluk tu malaikat digelar sebagai mudabbiratul umur dipanggil. Dipanggil mudabbirin. Empat ketua malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Dia mentadbir alam ini. Tugas mereka, empat malaikat ini. Itu sandar pada asbab zahir je. Hakikinya, yang mentadbir alam adalah yudabbirul amra minas sama' tu. Siapa yang yudabbir? Allah Ta'ala mudabbir yang hakiki. Yang mengatur yang hakiki hanya Allah, bukan malaikat. Disandar pada malaikat hanya sandar kepada tugas zahir. Macam kita lah, kita manusia, tugas kita menjadi khalifah atas muka bumi. Tugas kita mengabdikan diri kepada Allah. Tugas kita buat perintah-perintah Allah. Tapi kita menjadi khalifah, kita mengabdikan diri, kita buat taat, kesemuanya adalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Letak kita ni orang panggil apa? Sandar pada tugas-tugas kita je lah. Sama macam malaikat. Jangan kita je berfahaman bahawa malaikat adalah penolong bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada makrifatullah gitu. Tak ada makrifatullah semai puasa tak terima. Jadi Tuhan ni tak ada istighna. Tuhan tidak terkaya. Sebab Tuhan perlu juga kepada makhluk Tuhan sendiri untuk menjalankan kerjaan Tuhan. Tuhan jadi ringan sikit sebab ada penolong. Itu ternapi sifat istighna. Ternapi sifat iftikar. Sifat iftikarnya mana? Sifat iftikar ni dengan bahawa semua yang berlaku perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Itu iftikar. Sebab itulah sekian makhluk iftikar kepada Allah. Termasuk malaikat pun. Ada ni. Sebab ada orang dia terkejut. Ha, malaikat pun tak bekas juga. Holah, malaikat tak bekas. Saya ingat ke malaikat ni tolong Allah. Hai. Nak tolong-tolong apa benda pula ni Tuhan. Tuhan nak penolong apanya pula. Tapi pelik-pelik juga orang. Dia kata, takkanlah benda kecil-kecil, benda remeh-remeh. Benda hak halus-halus ni Tuhan juga. Tak payah Tuhan benda kecil-kecil gitu. Pada makhluk je buat. Macam kita kata boh-boh tu nah. Kalau boh contohnya, takkanlah nak potong stick pun dia buat. Takkan nak atur surat dia buat. Takkan nak nyapu dia buat. Oh tu kerja remeh-remeh ha. Kalau boh buat sendiri, komang lah dia kata. Sama macam Tuhan dia kata. Takkan benda kecil-kecil halus-halus tu pun Tuhan buat berlaku juga. Kan Tuhan ada makhluk. Kan Tuhan berilah makhluk buat. Oh dia buat Tuhan ni macam boh dia. Tuhan-Tuhan ni hak dia belaka. Apa panggil Tuhan? Kan hak dia belaka. Hatu Tuhan. Hak kita rob-rob tu lah. Tuan hak dia belaka. Kita sebut kata Tuan. Kita duduk saja je. Tuan punya kilang. Toke, duduk saja. Tuan punya rumah. Duduk saja.
Hak cara tu pembantu rumah. Hak cara tu tukang kebun. Hak cara tu gerabah. Tuan rumah duk saja je. Ah tu tuang hak majazi hak tu bukan tuang sebenar. Kalau dia tuang sebenar, dah rumah diwak belaka. Kalau dia tuang sebenar, dalam kilang tu diwak belaka. Ha, tu baru tuang sebenar. Ha, ni tuang. Arak hijau orang lain, tuang apa gitu. Tapi ni sebuah manusia, tuang tu. Ha? Lagi besar pakat, lagi duduk saja. Ha, besar pakat. Buka pintu kereta pun tak arak. Orang itu berkata, orang kena buka pintu kereta. Nak pegang payung pun tak orang. Orang kena pegang payung. Nak pakai kasut selipar pun boleh orang tolong masuk pun kali. Nak pakai baju pun orang tolong masuk pun kali. Ha. Atau panggil apa tu? Lemah. Dah buka pintu kereta pun orang. Dah lah pula steering tu orang dah. Buka pintu kereta pun orang. Ha. Tapi itulah manusia kalau kuasa sangat jadi gitu. Tuah Allah Taala yang kuasa ni diwak belaka atau hak orang panggil kuasa. Hak sekecil-kecil perkara pun Allah Taala yang buat. Kalau ada perkara yang berlaku walaupun perkara tu remeh, perkara tu kecil, bukan Allah yang buat, bukan Tuhan. Bukan Tuhan lalu dah. Lucu sebagai Tuhan. Lucu sebagai Rabb Tuhan. Lucu. Nak jadi ilah, Tuhan, Rabb Tuhan. Mestilah hak dia belaka. Ha ni. Ha ni kita nak keesaan ni, keesaan pada perbuatan. Mentauhid mengesakan Allah, biar kena Allah molek. Mayang puasa rajin, pergi Mekah rajin, tapi Tuhan pun tak kenal, itu saja je. Semayang-semayanglah. Boleh jadi senang puasa, boleh jadi sehat punya. Hak gemuk jadi kurus gitu jelah. Pergi Mekah boleh melancung. Balik orang panggil ayah haji. Tidak malu juga kita ni. Mekah tak pergi lagi. Oleh kerana kita tua, orang panggil ayah haji. Ayah haji. Kita nak pergi Mekah lagi. Malu, pergi dulu. Pergi orang panggil ayah haji. Setang balik baru. Tak panggil, kena marah. Kita pergi Mekah habis banyak mana. Dia tak panggil ayah haji. Marahlah. Dekatlah nama ayah haji tu. Tapi kalau tak kemah bak akidah, tak ada benda pun. Mana kita mati dah di wahdaniyah, barulah masuk di kudrah. Allah mana yang segala-gala perbuatan dia? Allah yang bersifat qudrah. Yang mengada, yang meniadakan segala-gala perkara yang harus. Segala-gala perkara yang mungkinun. Allah yang bersifat yang mengadakan. Allah mengada-mengada ni, membetuli kehendaknya. Membetuli kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Bukan Allah mengada-mengada-mengada tak ada. Tak ada pun lah. Panggil pelang. Pelang apa panggil? Pelang tak? Pelang ke pelang ke apa panggil? Kan buat apa-apa kan kita ni kan. Hak sandar kepada kita itu usaha tu kan. Kita ada perancangan. Kita ada penetapan. Kita ada susunan dah. Allah Ta'ala mengada-meniada. Membetuli selaras dengan kehendak Allah pada azal. Ha, tu pergi kepada qada. Hak kudrah mengada ni qadar. Apa qadar? Allah mengadakan, meniadakan. Itu qadar. Atas jalan Imam Asy'ari lah. Allah mengqadarkan, mengada, meniada ni. Membetuli kehendak Allah pada azal. Qada dia panggil. Nanti masuk bab. Iradah, qada, ta'luk, tanjizi qadim bagi iradah. Mana apa? Allah yang bersifat iradah telah menentukan sedia kala. Yang kita panggil ketentuan azali. Kan kita panggil kan? Ketentuan azali. Makna apa? Allah yang bersifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara yang akan berlaku sedia kala. Qadim. Tanjizi. Qadim. Ha, sampai masa Allah mengada-meniada. Allah mana? Allah yang bersifat dengan qudrah. Mengada segala-gala perkara yang harus. Allah mengada, membetuli kehendaknya. Kehendak Allah, ketetapan Allah yang bersifat ni iradah pada azali, pada sedia kala. Allah kehendak, Allah menentu, Allah menetap muafakat dengan ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala pada azal, iradah pun menentukan segala-gala perkara pada azal. Jadi muafakat antara
iradah dengan ilmu. Ini rukun iman yang keenam. Jadi nak kemah rukun yang keenam, kena ngaji sifat 20. Ha, ngaji sifat 20, faham pula insyaAllah hak, qada dan qadar rukun iman yang keenam. Qada qadar berkisar di kudrah, iradah dan ilmu. Dia kena mati di ilmu baru faham bab iradah, bab qada Allah pada azal. Ha, kalau tidak, kalau tak faham, tak pergi pada ilmu, ha, akan timbul salah faham qada Allah, berubah ke apa semua ke. Kalau qada Allah berubah, di mana letaknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Macam keputusan kita, ketetapan kita, kadang-kadang kita terpaksa kena ubah. Kenapa kena ubah? Sebab ilmu kita terhad. Kalau Allah berubah ketetapan, mustahil sama sekali bau pada rosak sifat ilmu Allah. Hak kata qada mu'allaq tergantung tu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Catatan Lauh Mahfuz bukan azali. Catatan Lauh Mahfuz 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam, tetapi bukan azali. Sebab Lauh Mahfuz tu sendiri asalnya tidak ada. Allah yang mengadakan kemudian. Malaikat atau tukang catat pun tidak ada. Allah Taala adakan kemudian. Kolam yang digunakan untuk mencatat pun tidak ada asalnya, diadakan kemudian. Maka catatan di Lauh Mahfuz bukan catatan azali. Yang tukang catatnya malaikah. Malaikahnya bila azali codingnya, malaikat pun baharu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kata catatan qada yang tergantung begitu ke begini ke, itu catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Sampai masa antara dua catatan ni, kalau begitu, kalau begitu, kalau begini, kalau begini, sampai masa berlaku, yang berlaku tu adalah selaras dengan hak azali di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya tergantung di catatan malaikah jua. Adapun di ilmu Allah, hak azali mubram belaka dah, putuh belaka dah. Sebab apa putuh? Sebab iradah menentukan segala-gala, muafakat dengan ilmu yang mengetahui segala-gala. Maka tak ada lah putuh ni. Ada ni. Iradah menentukan segala-gala perkara yang harus. Ilmu mengetahui segala-gala. Mana ada tergantung-tergantung. Jadi dia azali ni mubram putus. Ha, di catatan malaikah ni ada yang mubram, ada yang putus, ada yang mu'alak, ada yang tergantung. Bukan kata hak azali nu ghaib, hak malaikah pun ghaib. Malaikah tahu, kita tak tahu. Bukan hak malaikah ghaib, hak malaikah catat di budak umur 4 bulan dalam perut ibu, lahirnya budak ni ghaib juga. Ini benda ghaib, tak sedap mikirlah. Hak mana sebenarnya? Di Lauh Mahfuz hak bumbrang, hak mu'alak. Sebab kalau di Lauh Mahfuz mubrang, malaikat akan catat di budak umur 4 bulan dapur ibu, mubrang lah juganya. Kalau di Lauh Mahfuz tu mu'alak, malaikat akan catat di budak umur 4 bulan dapur ibu pun mu'alak lah juga. Tapi nak ceritanya, bukan di Lauh Mahfuz, di budak umur 4 bulan, budak tu dilahirkan kemudian pun ra'id juga. Dah sudah fikir benda ra'id ni bukan urusan kita. Ada ni. Ha, tapi cerita hak azali mubram belaka dah. Sebab tu nak faham hak azali ni, bab qada azali dia kena mati di ilmu. Iradah ilmu. Iradah dia kena mati di ilmu. Ada ni. Kalau Allah belum menentukan, macam mana ilmu? Allah telah menentukan pada azal, tetapi kemudian Allah terpaksa kena ubah. Mana ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ha, itu kena faham di sampai ke ilmu. Hak rukun iman yang keenam, kudrah, iradah, kemudian di ilmu. Dan mustahil lawannya, lawan pada sifat kudrah, iaitu lemah Allah Subhanahu wa taala. Ha, lemah sifat yang mustahil. Perkara yang akal tidak terima sama sekali. Itu mustahil. Kemudian, kenapakah dalam kaedah sifat 20 didatangkan juga sifat yang mustahil?
Sifat wajib cukup lah. Allah bersifat dengan sifat kudrah. Hak lemah-lemah tak ada cerita lah. Kena mari juga hak lemah. Biar nampak. Kalau lemah macam mana? Oh, kalau lemah, tak ada makhluk. Ha, tu maka lemah. Mustahil sama sekali. Kita pun pegang hukum dia. Apabila lemah, akal tak boleh terima. Hukumnya, Tuhan tidak lemah. Ha, tidak lemah tu kita nak. Itu pegangan kita. Kita pegang Allah kuasa. Kita pegang Allah tidak lemah. Jadi, hak mustahil. Hak kita nak sepak keluar pun, kena tahu juga. Kita kena tahu dua-dua baru kemas. Hak sungguh kudrah nak kena kemas. Hak tidak sama sekali lemah nak kena tahu juga. Dia kena dua-dua ni baru jelas. Pada ni. Nak tahu masalah belajar. Pentingnya belajar. Kena tahu juga. Tak belajar jadi guana kalau tak belajar. Penting belajar ni. Tak belajar macam mana? Kena tahu juga. Tak belajar akidah macam mana semayang bang tak nak terima. Tak belajar pekos mayabang. Nah, mayabang macam mana tak belajar? Mana kan ya? Kena tahu juga. Hak tambuh kena tahu juga. Ni contoh-contoh. Kita belajar dalam kitab pekos. Syarat sah semayang. Suci daripada hadas. Suci daripada najis. Tutup aurah. Mengadap qiblah. Tiba-tiba, diwakil pula tajuk lain. Perkara yang membatalkan semayang. Apa yang membatalkan semayang? Kedatangan hadas. Kedatangan najis. Terbuka aurah, terpaling dada daripada qiblah. Tak ada cerita dah batal ni. Cerita syarat sudah lah. Syarat suci daripada hadah. Hadah, kedatangan hadah, kentuk. Tak ada cerita dah. Memang batal dah. Moga syarat sahnya tidak cukup. Syarat sahnya suci daripada najis. Tengah-tengah semayang, kedatangan najis. Cicak berok atas kita. Tak usah duk sebut lah. Kedatangan najis, perkara membatalkan. Tak duk sebut. Dah, kena sebut. Hak syarat, hak kita nak ni pun kena sebut. Hak batal kena jaga ni kena sebut. Ha, dia kita kaedah dia. Hak syarat, hak kita nak jaga molek, kena datangkan tajuk dia. Hak batal, hak kita nak pelindung tu. Kena mari juga. Kalau tak mari dah, kalau kira-kira dah. Ha, nak jelas apa yang kita nak jaga syarat, kita kena jaga juga. Kena cerita juga perkara yang membatalkan sembahyang. Ji. Semain lalu. Tu ada, siapa ada tu? Cuba kita tanya dia. Dia tu pulis tengah. Dia lah memang dia punya time nak semain pulis tengah. Kalau pukul setengah tak apalah sebab ada jenazah tu. Jadi kalau ikut jiwat tadi, apabila habis kelas kita sama-sama salat jenazah lah 10:30. 10:30. Dan kalau nak semai dulu pun kita berhenti sekejap gitu je lah. Dalam mana dia punya time dia sungguh 10:30 lah. Mana kalau luar mari pun 10:30 jugalah. Tak apalah. Jadi didatangkan hak mustahil, hak kita nak sepak keluar sebab apa? Kita nak kejar. Allah Ta'ala kuasa. Tidak lemah sama sekali. Ha. Kuasa dengan mana apa? Semua hak dia berlaku. Lemah mana apa? Lemah ni bukan kata tak lewat langit. Tak lewat bumi saja lemah. Ada satu perkara saja. Walaupun sebesar zarah. Yang berlaku bukan Allah yang buat. Jatuh lemah lalu. Ha, jatuh lemah lalu. Pada ni. Kita sebut kuasa majazi tu lah. Sebut kuasa ada benda yang tak boleh buat. Tapi sebut kuasa lagi. Tapi sebut Tuhan kuasa mustahil lemah. Lemah ni satu benda kecil je benda tu. Tuhan bukan Tuhan yang buat. Itu dipanggil Tuhan lemah dah. Tuhan kuasa macam mana? Kesemuanya hak dia belaka. Itu panggil Tuhan wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala atas satu qadir sirah mubalaghah. Amat kuasa. Hak dia belaka. Itu barulah
kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Satu je perkara yang bukan perbuatan Allah jadi lemah dah Allah subhanahu wa ta'ala, mustahil sama sekali. Dan kudrah ini ada baginya beberapa ta'aluk. Oh, dia panjang pula. Hak ta'aluk kudrah. Sebab yang zahir di kita adalah datang daripada ta'aluk kudrah, ta'aluk ta'thir. Hak berlaku di kita ni semua datang daripada Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab itulah dalam kaedah sifat 20, dimulai dengan sifat kudrah. Kalau kita ngaji rukun iman yang ke-6, dimula dengan qada' ketentuan iradah. Menetap, memutus, merancang, menyusung. Dengan buat, memang kita menetap, merancang, menyusung dulu. Kan tak kita? Jadi, ketentuan azali, buatnya sekarang. Rukun iman, dia akan cerita bak azali dulu. Qada' dan qadar. Qada' ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Adapun susunan sifat 20 dimulai dengan qadar dulu, perbuatan Allah dulu. Sebab apa? Sebab yang zahir depan mata kita ni lah adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Ha, cerita hak zahir ni dulu. Cerita hak zahir ni dulu. Hak berlaku-berlaku ni siapa buat? Allah buat. Allah mana yang buat? Allah yang bersifat dengan qudrah. Allah buat-buat ni buat gitu. Dah Allah telah netu daripada azal. Ha, bagi pada iradat. Ha, ni kalau kita ikut kaedah sifat 20. Sebab hak nyata semua ni adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ha, cerita hak nampak ni dulu. Hak berlaku dia cerita siapa buat. Barulah cerita hak Tuhan buat-buat ni berbetulan dengan ketetapan Tuhan pada azal. Ha, pergi kepada iradah kalau susunan kaedah sifat 20. Tapi kalau kita pergi kepada hak rukun iman yang ke-6, dia akan bicara qada', ketentuan azali iradah dahulu. Boleh cerita berkaitan dengan qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Wallahu a'lam. Ji, kalau hok nak semayang tu ada belah Kedah, boleh je semayang dulu, tak apalah, kita sambung balik. Kalau ada dah hok nak semayang, kau semayang tak apa lagi? Orang hok nak semayang apa belah Kedah? Ha? Hok orang nak semayang, mari belah Kedah? Dah. Sebab kita bab jenazah ni, kita kena utamakan kesegeraan dia tu. Tapi kalau dah kita nak jadual kita dah ada lagi orang tak mari, 10:30 baru cukup, barulah mari belakang kita maklum gitu, tak apalah. Tapi kalau kira-kira orang nak semayang tu ada belakang dah, kalau tunggu pun tak tambah dah orang lainnya, kita buat selalu begitu je. Ini kitab Hidayatus Salikin muka surat 8. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan murad dengan maksiat batin itu iaitu segala sifat kecelaan seperti riak dan ujub dan kibir dan hasad dan kasih akan dunia dan barang sebagainya. Maksudnya dikendaki dengan maksiat batin segala sifat kecelaan yang kita panggil sifat yang zamimah, sifat yang mazmumah. Sifat tu zamimah dia panggil, sifat cela. Mazmumah dicela pada syarak.
Sifat tu macam riak, dia panggil sifat yang zamimah. Zamimah dengan makna diri sifat tu sifat cela. Kemudian mazmumah ni yang dicela pada syarak, yang diharamkan pada syarak. Jadi dikendaki dengan maksiat batin adalah sifat kecelaan. Yang mana terdahulu sebut kata takwa, sebut kata hidayah, mengerjakan segala ketaatan zahir dan batin dan menjauhkan segala maksiat zahir dan batin. Ini dia bawa panggil takwa. Ini bawa panggil hidayah, mengerjakan segala taat zahir dan batin. Semayang tu jemaah ni. Ya, tak ada orang hidup. Tak ada janji orang tu setengah tu. Dalam kejemaah ni kita jalan dulu dulu. Ginilah, kita berhenti sekejap. Syarat tersambung balik kitab kita ni. Dah haji kata, dia kata tak ada orang lain dah. Dia kira ada jemaah kita ni jawab semayang. Jadi kita, dah apa? Kita utamakan. Kita ambil dia dah. Atau mana dulu? Kita sambung balik kemudian. Tunggu sekejap.
Kak Mari Cik. Apa dia? Kak Mari Cik ke? Betul tak tahu. Jadi dia kat tu sebelah bahagian mata sikit. Oh, dekat Mari Cik juga lah. Dekat juga lah. Kena lek awak puak. Oh, bagi. Kena bagi juga lek awak puak. Dia pakpak long. Kalau baca kembar, baca kembar tu dengan doktor dia. Kena mana dia nak. Kena ni? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan murad yang dikehendaki dengan maksiat batin itu, maksiat ni derhaka, derhaka batin itu iaitu segala sifat kecelaan. Jadi terdahulu bicara berkaitan dengan takwa dan hidayah. Takwa mengerjakan taat zahir dan batin, menjauhkan maksiat zahir dan batin. Itu berpanggil takwa. Zahir, ta'at zahir, semayang puasa. Ta'ah, ta'at batin, sifat-sifat mahmudah. Taubah, khauf, zuhur, sabar, syukur, ikhlas. Itu dipanggil ta'at batin. Kalau hanya zahir sahaja ta'at, semayang puasa, tapi hati tidak ta'ah, itu bukan panggil takwa. Kemudian menjauhkan maksiat zahir dan batin. Maksiat zahir ini maksiat yang dilakukan dengan anggota zahir. Itu maksiat zahir. Maksiat zahir contohnya zina, mencuri, minum arak. Kalau hanya meninggalkan maksiat zahir, tidak dinamakan takwa hidayah. Dikena meninggalkan maksiat zahir dan batin. Apa dia maksiat batin? Apa dia maksiat batin? Iaitu maksiat batin segala sifat yang kecelaan, sifat yang zamimah, sifat yang mazmumah, yang dicela pada syarak, sifat yang dicela pada syarak. Contohnya seperti riak, contoh seperti riak dan ujub dan kibir dan hasad. Dia biasanya apabila didatangkan contoh maksiat batin, dia akan datangkan riak, ujub, takabur, hasad. Dia segitu. Dalam kitab Hidayatul Salikin kita ni, sifat kecelaan didatangkan 10. 10 sifat kecelaan. Tetapi sifat kecelaan yang paling besar 4 ni lah. Riak, ujub, kibir, takabur dan hasad. Sebab tu biasa kalau sebut sifat cela, riak, ujub, takabur, hasad. Ini semua kabair, dosa-dosa besar belakang ni. Yang mana orang yang bersifat dengan riak, orang ni adalah orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang derhaka kepada Allah. Kita sebut orang fasik hanya tak semayang. Orang fasik tu tak semayang. Puasa dia ponteng, fasik lah dianya. Dia berzina, fasik dianya. Riak fasik juga. Tapi riak ni fasik yang tersembunyi. Maknanya, kalaulah kita kata nak jadi imam, nak sembelih binatang, dia tak boleh orang fasik. Kalau orang fasik jadi imam, makruh kita turut. Orang fasik sembelih binatang, makruh kita makan. Tetapi hak fasik tak boleh jadi imam, tak boleh jadi, tak boleh sembelih ni bukan tak boleh, tapi makruh kita turut dia sebagai imam, makruh kita makan sembelihan dia. Tapi hak ni fasik hak zahir lah. Hak batin ni kita tak nak bubuh hak batin ni. Takkanlah nak jadi imam, okey nak jadi imam. Awak ni riak ke tidak? Dia sudah tanyalah tu. Dia nak sembelih binatang. Tak payah tanyalah. Awak nak sembelih binatang ni, awak ni ada sifat riak ke tak ni? Tu benda yang tersembunyi. Maknanya kita hanya ke zahir. Dia kalau semayang cukup, puasa cukup, dia bukan, dia orang adil, bukan orang pasti. Tapi kalau kita tahu dia tak semayang atau tak puasa ke,
ataupun kita tahu dia ni terbabit dengan riba, apa-apa urusan bak duit dia terbabit dengan riba. Ha, ni orang pasti. Ha, ni orang pasti. Kita tahu waktu je. Ha, ada pun bak maksiat batin ni, ha, ni tak ada nak cek lah ni. Awak ni ada takabur ke tidak awak jadi imam ni? Awak ada hasad ke tidak ni awak nak sebelah binatang ni? Ha, dia tak boleh nak periksa. Ha, tapi kita kena nilai diri kita sendiri lah. Zahirnya kita orang semayang puasa. Orang adil lah. Orang boleh ambil kira bicara. Orang boleh ambil kira bicara. Orang semayang bang tak tinggal. Benda-benda maksiat dia tinggal. Jadi orang kita ni orang boleh ambil kira bicara. Tetapi sebenarnya kita di sisi Allah Ta'ala ni, betul tak kita ni boleh diambil kira bicara? Sebab hak pandangan zahir manusia ni itu simple je. Orang dipandang zahir, dia puji kita baik. Tapi macam mana kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ha, sini tempat nilah. Yang mana kita ni hak zahir, kita cermat. Tapi hak batin ni kita tak peduli. Mayang puasa tak pernah tinggal. Ha, hak benda-benda haram kita kata tinggal belaka. Tapi macam mana dengan maksiat batin? Maksiat ni derhaka. Maksiat batin ni derhaka batin. Yang mana maksiat batin ni macam juga orang berzina, minum arak. Balasannya neraka. Balasannya neraka. Kalau contoh riak, balasannya neraka. Ha, tu kita baca semua dalam semayang. Surah Ma'un tu. Surah Ma'un tu kan kita baca semua kan? Allazina hum yura'un. Ha, tu tu. Tu riak. Mana tempat dia? Wailun. Wail. Wail ni apa? Wadin fi jahannam. Satu lembah, satu telaga dalam neraka jahannam. Tu wail. Yang mana neraka jahannam sendiri minta dengan Allah Ta'ala 400 kali sehari semalam nak minta dengan Tuhan. Tak ambuh duduk dekat wail ni. Neraka jahannam hok panah tu. Neraka jahannam hok kelam tu. Hok hitam, hok gelap tu. Minta dengan Tuhan tak ambuh duduk dekat wail. Sebab apa? Dia lebih daripada hok neraka jahannam lagi. Yang mana wail ni Nabi kata, jikalau dilintaskan bukit dunia atas dia. Bukan di dalam neraka jahannam ni, di atas dia. Lalu ke atas. Lazabat li syiddati hariha. Hancur bukit dunia kerana panas lubang tu. Ha, tapi untuk siapa? Alladzina hum yuraun. Riak. Di semayang dia riak. Ha, tengok tu. Makna riak tempatnya neraka memang kita maklum. Tempatnya wailun lubuk neraka jahannam memang kita maklum. Itu riak. Kemudian apa dia riak? Ha, jangan hanya tahu perkataan riak. Riak tu apa dia? Lawan kepada riak adalah ikhlas. Lawan kepada riak adalah ikhlas. Lawan kepada riak adalah ikhlas. Riak ni kita buat amal kebajikan, kehendak kitanya adalah selain daripada Allah. Itu riak. Kita riak ni kita biasa terjemah dengan menunjuk-nunjuk. Ha, kita terjemah dengan menunjuk-nunjuk. Itu makna dari segi bahasa. Makna dari segi bahasa, riak adalah menunjuk-nunjuk. Itu makna bahasa. Tapi kita dikendaki dengan riak adalah buat amal akhirat untuk dapat dunia. Buat kebajikan bukan kerana Allah. Itu riak. Buat pekerjaan kebajikan. Buat pekerjaan ta'at. Apa dia? Belajar. Itu kebajikan. Sembahyang. Itu kebajikan. Mengaji Al-Quran. Itu kebajikan. Sedekah jariah. Itu kebajikan. Tapi tujuan kitanya untuk dapat dunia. Selain daripada Allah. Umum dunia ni. Nak dapat pujian dunia, sanjungan dunia, dihormati atas dunia, nak dapat habuan harta benda dunia, atau riak belaka dia panggil. Wa amal akhirat. Kalau kita wa amal dunia,
tujuan kita dunia sedang molek baru. Tak ada apa-apa tu. Contoh, kita belajar. Belajar ilmu dunia. Tujuan kitanya nak senang atas dunia kemudian hari. Tak ada apa-apa. Adapun kita belajar agama, itu kena jaga niat. Jaga niat molek. Belajar agama, lillahi ta'ala. Tiba-tiba, kalau belajar ilmu dunia, keluar daripada belajar, kadang-kadang tak ada kerja. Tapi kalau belajar ikut aliran agama, keluar-keluar boleh makan gaji. Biasanya, ustaz tak cukup. Dia nak ramah lagi ustaz. Kita pun kena ambil aliran agama lah. Sebab, habis belajar, tak jadi nganggur. Kalau kita ambil aliran dunia, kadang-kadang keluar daripada belajar, habis you tak ada kerja. Kita ambil aliran agama lah pulaknya. Sebab untuk dapat dunia, itu riak. Tempat balasannya, neraka. Hak Nabi kata, man talabal ilma li ghairillah. Pada tabawa maka'adu minan nar. Sesiapa yang belajar ilmu agama, bukan kerana Allah, dia telah mempersiapkan, dia telah menempuh. Bukan menempuh ni, mana? Menempuh lah. Dia telah menempuh, dia telah mempersiapkan tempat di neraka jahanam. Tuang tu belajar ilmu agama, duduk atas dunia. Mungkinlah umur dia panjang lagi. Tetapi, dia sudah mempersiapkan tempat dalam neraka. Jikalau belajar ilmu agama, riak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau belajar ilmu dunia, untuk dapat dunia, tak ada apa-apa. Tetapi kalau cerdik, cerdik di sini, dipandang akhirat tu cerdik. Dia belajar ilmu dunia, tetapi niat dia nak khidmat kepada masyarakat, boleh pahala akhirat. Pada ni. Dia belajar ilmu dunia, tak ada pahala, tak ada di hati dia. Semata-mata dunia saja matlamat. Tak ada apa-apa, tak ada salah. Tapi kalau dia cerdik, dia belajar ilmu dunia, niat dianya pandai dunia, nak khidmat kepada masyarakat, boleh pahala akhirat. Pandai ni. Itu cerdik orang panggil. Bendanya benda dunia. Tapi dia niat ni akhirat, boleh pahala. Dunia dapat juga. Ada ni. Ada pun belajar ilmu agama, tak ada akhirat semata-mata. Kena kosak akhirat, jangan kosak dunia. Tapi kalau belajar agama, kosaknya akhirat, dunia dapat juga. Bukan tak dapat dunia. Ada ni. Kita belajar ilmu agama, lillahi ta'ala. Tak dapat dunia, dapat dunia. Tapi kalau kita belajar agama, bukan kerana Allah, tak. Dunia memang kita dapat juga. Tapi telah menempuh tempat dan neraka. Dunia yang kita dapat tu tidak diradai oleh Allah. Tidak diberkati oleh Allah. Ada ni? Ni payuh ni. Ni benda-benda dalam belaka ni. Benda dalam belaka. Sebab tu dalam pengajian, macam pondok-pondok, tu guru kalau bak ikhlas dengan riak ni, tu duduk-duduk sebut semua. Sebab ikhlas ke riak ke dunia tetap dapat. Bukan tak dapat. Kerana awak ikhlas, dunia tak dapat. Tidak, tapi dapat dunia dan akhirat. Dunia yang dapat tu diradai, diberkati oleh Allah. Tapi ditukar niat untuk dunia. Akhirat tak ada. Dunia yang didapat pun tidak diradai, tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau rugi tu. Bukan kata kalau kita niat akhirat, dunia saja. Dunia khising. Nampak nak juga niat dunia. Tapi dunia kita dapat. Ada ni. Bahkan terkadang, kalau kita ikhlas kerana Allah, kadang-kadang boleh dapat dunia lebih daripada orang yang riak untuk dapat dunia. Kadang lebih daripada orang nak dunia. Sebab kadang-kadang orang ni, antara orang yang ikhlas dengan tak ikhlas ni, mula-mula bolehlah kita berlakon. Lama-lama perasan dia orang. Orang tak penuh dah lama-lamanya. Tapi kalau orang tu lillahi ta'ala, akhirnya tu akan timbul. Lagi senang . Padahal, lagi senang. Tapi nak letak ni benda hati.
Benda luar mudah. Ha, jaga mata, jaga telinga, jaga lidah. Ha, tu mudah. Ha, tapi hidup dalam ni. Ni hati ni hati. Qalbun dipanggil. Sebab apa dipanggil hati ni qalbun? Litaqallu biha. Kerana ni. Apa ni? Berbalik-balik. Sekali gitu, sekali gini, sekali gitu, sekali gini. Itu dipanggil qalbun. Kerana dia jenis balik. Itu macam mana? Hak jenis tukar ni lah. Ini kena kemah. Betulah ilmu tasawuf berkaitan dengan sifat kepujian, sifat kecelaan. Memang kena ngaji sokmo. Kita kena molek dah sifat kepujian, sifat kecelaan. Kena ngulang sokmo. Kerana kena tu sokmo lah. Sebab kita nak baca sendiri, orang kita malas baca. Orang kena dengar sokmo. Biarlah kita kena molek dah riak tu apa. Biarlah kita kena molek dah ikhlas tu apa. Kena ngaji sokmo. Sebab apa? Sebab nak peringat kita sokmo. Sebab antara riak dengan ikhlas ni dia boleh. Ha, dia boleh tukar hati. Ada ketikanya ikhlas. Tapi ada sikit riak. Kerana lain tu ada 10% ke 20% ke. Jadi dia panggil apa ni? Dok solid, dok ikhlas. Ha, kalau seumpama tu macam mana pahala dia? Ha, ni kita akan cerita semula lah ni. Sebab dia ada khilaf ulama' di situ. Ikhlas tu ikhlas lah. Tapi kerana lain tu ada 10%, 30%. Macam mana hak ikhlas, hak kodoh 70%, 80% tu guana? Sebab tak solid dah 100% dah kena Allah. Dia ada campuran dah kerana lain. Ha, macam mana amal ibadat seumpama tu diterima ataupun tidak? Pandangan yang muktamad, pandangan Imam Ghazali. Kalau ikhlas tu 80%, 80% lah pahalanya. 20% lagi tak ada dah lah, cur dah lah. Tapi boleh lah pahala. 70% ikhlas, 30% kerana dunia. Ha, boleh lah pahala 70%. Ha, 30% lagi tu cur lah. 50-50 maka tak ada pahala. Tapi tak ada dosa. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at, Tuhan kata. Kebaikan menghapuskan dosa kesalahan. Mana kebaikan? 50% ikhlas menghapuskan dosa 50% riak. Jadi kebaikan ikhlas ni menghapuskan dosa riak hak 50% tu. Tapi pahala ikhlas tak ada dah. Jadi ikhlas ni hanya menghapuskan dosa riak hak 50%. Tak ada pahala. 60% riak kerana selain dari Allah, neraka. Ha, dia gitu. Hak ni hak pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Nak ceritanya, hati kita ni berbolak-balik. Sebab itulah pembicaraan sifat-sifat hati, sifat kepujian, sifat kecelaan, kena duk ngaji semualah. Kita ngaji bab tauhid, faham molek, selesalah. Kita pegang tak gerak dah. Kita mengaji bab fiqh, taharah, bab semayang. Kita jagalah taharah kita jagalah semayang kita. Kita betul patiah, kita betul tahiyat. Patiah kita akan baca betul pas bila-bila dah. Kan ada mari angin sekali-sekala. Hari ni nak semayang, nak baca patiah salah sekali. Ada mari angin pelik gitu. Tak ada. Dan kita ngaji molek, kita akan buat molek sampai ke bila-bila. Hak bab zahir. Tapi kena belajar lah. Tak belajar takkan betul. Tapi bila belajar zahir, betul jadi betul semua. Ha, ni belajar hati ni. Ha, hati ni belajar sangat-sangat. Tapi hati berbolak-balik. Hak berbolak-balik ni lah. Hak nak kena ulang-ulang. Hak tauhid pekoh, hak tu hak tetap dah. Ha, tauhid tetap, tak gerak dah. Pekoh amalan semayang kita tak gerak dah. Tapi hak ilmu cukup lah tauhid pekoh pada doa tu. Ha, hak nak kena tekan sangatnya adalah hak berkaitan dengan kotaatan hati, ikhlas dan maksiat batin, maksiat hati umpama riak dan ujub dan kibir dan hasad dan kasih kepada dunia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita ni cuti sekali. Cuti lepas raya. InsyaAllah lepas raya 6
kita mula semula, mana cuti sekali lah. Raya insyaAllah hari Rabu, hari Sabtu tu insyaAllah kita cuti, kita buka balik lepas daripada raya 6. Wallahu a'lam.